baru ingin memulai setup, tiba-tiba hujan turun lagi dengan sangat deras, dan mau nggak mau kami lagi-lagi membongkar semua properti yang sudah kami siapkan. Target udah menuju sini, udah berhasil dibujuk, kita udah cari cari cara lah. Okay. Strategi tadi udah menuju sini, tapi sekarang lagi neduh. Siap. Kita siap-siap aja di sini. 86. Okay. Yuk. Akhirnya kami bisa menyelesaikan persiapan dan Lina pun sampai di venue pelamaran. Mas. Kenapa, Rama? Budi balik lagi. Di saat Lina ini sudah memasuki area pelamaran, lagi-lagi ada masalah. Tiba-tiba temannya Fudi bilang kalau Fudi ini nggak ada di sekitaran venue. Kalau udah datang, suruh kesini cepetan ya. Awas, hati-hati. Ternyata Fudi ini pulang ke rumah untuk ngambil cincinnya yang ketinggalan. Tapi salahnya dia adalah dia sama sekali nggak ngasih tahu kami. Kami langsung cari tahu keberadaannya Fudi dan salah satu tim pun bersama temannya langsung bergerak menuju rumahnya Fudi. Maaf, ini cincinnya ketinggalan. Fokus, cewek lu sudah datang, sudah masuk tuh. Wah, udah datang ya. Teman-teman, ini update Fudi udah ketemu nih teman-teman. Gua langsung bawa ke spot ya. Ayo, ya cepetan. Ya cepetan dong. Bentar, soalnya. Beruntung tim yang akan menjemput Fudi ketemu sama Fudi di sekitaran venue pelamaran dan langsung membawa Fudi ke spot pelamaran. Target yang mana? Yang mana? Yang pakai baju warna apa? Katanya pakai jaket jeans. Ini. Buat 3 orang yang pakai baju putih di luar. Ada yang namanya Lina nggak? Saya cari yang namanya Lina. Mana? Coba dibawa sama teman-teman yang kesini. Oh, ini namanya Lina. Sini, Lin. Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar aja. Berdiri di depan saya, boleh? Nama lengkapnya siapa sih? Lina apa? Lina Marlina. Lina Marlina. Okay. Lagi bete hari ini katanya. Mau gak mau saya harus ngulur waktu, karena Lina sudah sampai di spot pelamaran. Ya, yang gitu. Yang saya dapat infonya, katanya lagi marah-marah, katanya lagi bad mood lah. Gitu. Tapi ada seseorang yang mau ungkapin apa yang harus dia ungkap. Dia bikin ini udah berhari-hari cuman buat Lina. Siapa orangnya? Lina di sini aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf ganggu aktivitas kalian. Di sini nama saya Fudi dan ini pacar saya Lina. Lina, pertama-tama saya mau minta maaf bahwa seminggu ini buat kamu marah, buat kamu kesal, buat kamu ngambek karena ada sesuatu hal yang harus disampaikan. Boleh kamu ketahui bahwa yang aku pilih selama ini yaitu kamu. Terima kasih untuk 3 tahun yang sebelumnya, karena di bulan ini bulan anniversary kita. Hari ini
aku mau mengungkapkan alasan aku kenapa kamu mau di aku undang ke sini. Ini dia alasannya. Will you marry me? Ngomong apa ya? Sumpah, kejutan banget. Termasuk saya sebel sama yang namanya Elin. Dia yang paling menjengkelkan. Sungguh surprise banget ini. I say yes. Terima kasih kak. Ya, selamat ya. Selamat. Jika kita sudah sepakat untuk berjalan menuju masa depan, biarlah masa lalu berada di tempat yang semestinya. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silahkan kirimkan biodata kamu dan pasangan kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan.